Dan kita ada di tempat pelancongan Gua Saran. Loketnya yang RM5,000. Jom kita masuk Asan. Jom, let's go. Okay. Ni tiketnya. Tarbiyah Pepekta sekali lagi, dan mula hari ini kita bertemu episod yang ke-8. Kami menuju ke Gua Saran, merupakan salah satu gua di Sabah yang terkenal kerana keindahannya. Gua ini sendiri berada di pinggir laut yang terdiri dari 4 mulut gua. Dari Gua Saran, kita boleh lihat birunya air laut yang berlangsung menuju ke Samudera Hindi serta gugusan pulau-pulau kecil yang meliputi di area Gunung Saran. Tiket masuk ke Gua Saran ini sekitar RM5,000, iaitu singgit dalam Puan Hussein, dan kami masuk ada 4 orang, jadi dalam RM5 sahaja. So, kali ini kita pergi ke tempat sunyi di bawah kaki Gunung Saran. Sekarang air dipasang, tengok air besar. Jadi kita nak mahala ke Gunung Saran tu tak dapat lah, air besar. Di Gunung Saran kita boleh buat aktiviti mengelilingi Gua Saran dengan menaiki bot sekitar dalam RM200,000, dalam RM50. Jadi sebabkan air pasang, jadi aktiviti seperti itu tidak dapat dijalankanlah di sekeliling inilah. Jadi kami bergambar sahaja, dan sebenarnya kami melihat keindahan ciptaan Allah Khalik yang musawir di sini. Dan sebab itu kami akan mendaki lagi menuju ke tempat parkir motor, dan sebenarnya kami akan menuju ke lagi satu tempat lagi, iaitu titik nol yang berada berdekatan dari area sini. Menuju ke titik nol, jom kita kereta. Inilah landscape yang berada di sekitar di taman di atas Gunung Saran yang sangat indah sekali. Dan selepas itu perjalanan kami menuju ke titik 0 km, iaitu permulaan kilometer bagi peta di Indonesia. So alhamdulillah kita dah sampai di area pasar di titik 0. Jom kita tengok terjah apa yang menarik di area sini. Titik 0 km Sabah sering disebut penanda geografi hujungnya jauhnya barat Indonesia. Lokasinya ada di Desa Ibu Hujung Bau, Kecamatan Sukaya, Kota Sabah. Terdapat tugu titik 0 yang berada berdiri di atas tebing menghadap langsung ke Samudera Hindi. Ketika anda berada di sini, anda akan merasa begitu hebatnya ciptaan Allah yang Khalik Musawir, kerana terdapat kilometer yang tidak mampu manusia melakukan dengan sebab seperti sekarang ini. Sekarang kita berada di titik 0, titik 0 kilometer di bumi Indonesia ni. So sekarang kita berada di negeri Aceh. So kita rasa rojak Aceh yang istimewa. Dan senang sesunya kami akan menuju ke Ibuy. Dan terima kasih kerana setia bersama kami, Tarbiyah Backpackers. Dan kita jumpa lagi di next video akan datang.